kacang di Malaysia. Eh, di di tinggal Kemboja. Cik kat mana Kemplikan? Betul, betul. Ha. Jadi, siapa yang bawa sejadah, elok bawa sejadah dan sebenarnya kat hotel tu, bawa sejadah, balik sejadah tu, tinggalkan, bagi pada orang kampung sana, yeah, pada penduduk seronok dia orang. Hmm. Kami kalau dulu, khususnya masa bulan Ramadhan, ya, kalau kita pergi ke rumah, rumah. Yohan Min tak ke rumah. Jadi kali ini kata siapa nak memberi makan pada bulan puasa tu pahala besar walaupun dengan sebutir tamat. Yeah. Jadi kita galakkan kawan-kawan kita sini, bawalah ke rumah, satu kotak sorang ke dua kotak ke, ya, bawa sampai sana, jangan kita pula makan. Hati-hati apa kawan sana. Seronok dia disimpan untuk buka puasa tu. Saya nak lepas tu 2-3 minggu puasa. Ya, betul. Jadi benda-benda yang kita boleh bawa untuk kita bagi sana. Macam kata, dengan persediaan ini, bila kita bagi kurma itu, maksudnya kita membuat persediaan untuk kita menghadapi Ramadan. Ya. Dan bila kurma itu dimakan di bulan Ramadan, untuk orang berbuka puasa, di bulan Ramadan itu, Allah untuk kita. Saya bukan kita. Tapi macam itulah janji-janji Allah tu begitu, ya. Jadi gunakan peluang ini bukan sekadar jalan untuk ni, untuk seronok-seronok kita je, tapi alhamdulillah insya-Allah dengan pergi ini kita boleh memberi. Ya. Betul. Dia persediaan yang kedua juga. Kita ada 1 minit lagi untuk peserta pertama ni. Aku rasa kita ada 10 minit lagi. 10 minit lagi. Saya galakkan macam ni tak payah buat tuala lah apa semua. Tapi borong gigi, ubat gigi bawa lah. Pasal hotel kita hotel 3 bintang. Mungkin ada, mungkin tak ada ubat gigi. Eloknya bawa borong gigi lagi. Dan eloknya bawa pakai kasut yang selesa. Kasut macam Skechers tu. Kita campaign pula. Kita pakai lah. Kasut sukan lah. Lembut-lembut. Kita pakai sneakers. Sneakers. Sneakers tu bukan coklat. Kasut jalan. Kasut jalan. Sabit dah kelihatan. Okay. Tak apa nak bawa sneaker semua. Kata betul apa. Yeah. Kita. Dan kita kata ni, kalau boleh buat makan-makan tambahan, apa kau nak bawa. Eh lah, kita kena